Habis, Bu. Habis, Bu. Iya. Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Saya ini lagi di Jalan Genteng Kulon di Surabaya, persis di sebelahnya Gedung Siola. Di sini ada mie ayam Jakarta yang famous banget. Namanya mie ayam Jakarta Siola. Ha. Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksia. Ya sudah, sekarang ayo langsung pesan dan nanti kita makan siang bareng-bareng mie ayam Jakarta Siola yang ada di belakang saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun sewu dengan Ibu Sinten? Ibu Nuryati. Ibu Nuryati nggih, yang punya mie ayam Jakarta Siola niki nggih. Iya, Bu. Ini seingat saya dulu kan di depan ya, Bu ya? Iya, dulu. Di dekat pintu masuk parkir Siola nggih. Nah, itu dari tahun berapa di sana? 85. Dari tahun 85. Ya. Terus pindah ke belakang sini? Oke, 3 tahunan tadi. Sudah 3 tahun terakhir pindah ke belakang nggih. Tapi kan lebih besar ya tempatnya di belakang ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tempat duduknya lebih banyak. Ya. Insya Allah lakunya juga lebih banyak berarti ya? Enggak, sekarang turunnya semua banyak. Oh, turunnya banyak? Banyak. Efek pandemi itu ya, Bu ya? Iya, terus yang jualan kan sekarang anak saya dulu kan pegawai saya banyak. Semoga nanti habis gini kembali ramai lagi seperti dulu ya, Bu. Ya. Dulu karyawannya berapa, Bu? 4. Dulu 4? Iya. Sekarang ibu sama putranya aja berdua, nggih? Iya. Oh iya, ini bukanya tiap hari, nggih? Iya, hari Minggu tutup. Oh, Minggu tutup. Iya. Jam pinten buka, Ibu? Buka jam 11 sampai jam 8. Kalau udah habis, ya jam gini udah habis. Nah, ya ini jam 2 siang sudah iya, habis. Iya, orang jualan. Alhamdulillah, iya. Mboten mesti tapi, nggih. Pokoknya jam kerja resminya sampai jam 8 malam. Iya, tapi jam 2 habis, nggih, tetap tutup, nggih? Tutup, nggih. Nggih. Niki setunggal porsi pinten, Bu? 18. Itu isinya mie sama ayam. Ayam selada tadi nggih. Ya. Ada pangsitnya? Benarnya ada, tadi saya enggak sempat. Oh, biasanya jarang, ada ya. Tapi tadi enggak sempat. Itu kenapa, Bu, namanya mie ayam Jakarta itu? Enggak tahu. Ibu dari Jakarta? Bukan, saya dari lahir dari Jombang. Saya. Oh, Ibu dari Jombang. Ya. Memang dulu Bapak yang ngasih nama mie ayam Jakarta ya, Siola, ngoten nggih. Oh, nggih, nggih. Matur suwun nggih, Bu, ngobrol-ngobrolnya. Habis gini saya tak nyicipi mie ayamnya nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Nah, Rek, ini dia satu porsi mie ayam Jakarta Siola yang sekarang jualannya di Jalan Genteng Kulon nomor 2 di Surabaya.
Satu porsi mie ayam Jakarta Siola ini tadi harganya Rp18.000. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, ini porsi mie-nya di dalam satu mangkok itu betul-betul melimpah. Di bagian bawah itu ada seladanya, ada acar mentimunya, ada cabenya. Kemudian di atas mie-nya itu ditaburi dengan cacahan daging ayam. Ada pula taburan godong brambangnya. Nah, jadi mie ayam Jakarta Siola ini dulu jualannya itu memang betul-betul di samping pintu masuk parkir gedung Siola. Tahun 2017 lalu, saya sudah pernah mereview mie ayam Jakarta Siola ini pas di lokasi yang lama. Waktu itu bentuknya masih berupa gerobakan dengan tenda. Jadi pembelinya itu ngerumbul di depannya. Nah, setelah 3 tahun terakhir pindah ke belakang, jadi dari lokasi yang lama itu jalan aja ke belakang sekitar 50 meter itu jualannya di dalam rumah, dan tempat duduknya itu menjadi lebih banyak. Dan di bulan Juni 2022 ini, mumpung saya ke Siola habis ngisi pelatihan YouTube marketing untuk para startup bisnis digital di koridor co-working space, saya mampir lagi, menikmati lagi kelezatan mie ayam Jakarta Siola ini. Dan mie ayam Jakarta Siola ini termasuk mie ayam Jakarta yang legend di Surabaya. Berdirinya sejak tahun 1985 atau sudah lebih dari 35 tahun. Nah, supaya mantap untuk dinikmati, saya mau tuangkan kuahnya langsung ke atas mie ayamnya, tapi nggak terlalu banyak. Yuk, sekarang kita nikmati aja seperti apa kelezatan mie ayam Jakarta Siola ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari beberapa suapan pertama tadi, mie-nya bisa kita lihat warnanya putih kekuning-kuningan, teksturnya lembut-lembut kenyal, dan ukurannya itu ukuran seperti mie biasanya. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Tidak lengket satu sama lain, jadi gampang banget dimakan. Dipadukan dengan ayamnya, rasanya menjadi suwedep lagi, meskipun ini masih polosan. Belum saya tambahkan kecap, saus, dan juga sambel. Yuk kita lanjutkan. Nah, tadi ya, seladanya sama acar mentimunya dan juga cabenya itu memang ditaruh di bagian bawah. Kalau pengen menikmatinya harus kita gali-gali seperti ini ya. Oke, biar lebih suwedep lagi, meskipun polosan aja juga sudah suwedep. Wah, ini saya tambahkan sedikit kecapnya, dan saya mau tambahkan juga sedikit sambalnya. Ini sambal dan kecapnya sudah ada di botol, jadi tinggal kecrut-kecrutkan aja sesuai selera. Nah, nih, setelah ditambahkan sambal dan kecapnya, kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita tuntaskan bersama. Biar bersama ya teman-teman, monggo silakan ngambil makanan di rumahnya masing-masing. Yuk kita tuntaskan.
Nah, setelah ditambahkan dengan sambal dan juga kecapnya, mie ayam Jakarta Siola yang tadinya sudah sedap itu menjadi lebih sedap lagi ya. Rasanya menjadi lebih berwarna lagi karena ada pedes-pedesnya dan ada manis-manisnya. Wah, ini paling tinggal 4-5 suapan nih, kita tuntaskan sekalian. Alhamdulillah, sudah tuntas makan siang saya satu porsi mie ayam Jakarta Siola di Jalan Genteng Kulon nomor 2 di Surabaya. Jadi satu porsi mie ayam Jakarta Siola ini tadi harganya Rp18.000. Bisa teman-teman lihat sendiri tadi porsi mie-nya itu di dalam satu mangkok yang mangkoknya gede itu. Mie-nya banyak banget, di bagian bawah ada seladanya, ada acar mentimunya, dan juga ada cabenya. Dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian ditaburi dengan cacahan ayam dan daun brambang yang porsinya juga melimpah ruah. Menghasilkan satu mangkok mie ayam Jakarta Siola yang rasanya memang benar-benar mantep dan ngangeni. Monggo teman-teman buktikan sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Surabaya dan sekitarnya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik, maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi COVID-19 ini, silahkan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah.